agak jelek kamu. Besok kali besok. Bila bayar duit lagi. Hah? Boleh boleh. Kau jelek lah aku tagi 700 lagi siang tak bayar aku bulan lepasnya. Apa 2000? Kau ni nak bagi aku betul-betul. Ni aku ada. Boleh. Kau tak kata lagi siap. Aku 2000 abi. Tak payah ke? Oh. Aku dah bayar 1000 lebih je. Ha? Lagi RM1 RM1 esok aku ke terampa. Ni nak pergi lagi? Boleh. Macam-macam mana dia? Duit asal asalkan benda tu duit. Hai, assalamualaikum. Oh, jap saya nak buat. Pasu. Ya aku pakai spray ni, berabuk je. Otak kau ni. Ni bukan ni. Bukan krim momo. Ni hairspray, spray. Tapi dah tak kisah masuk aku. Hairspray. Ya, masalah dia jadi kubang. Dia apa? Kubang? Kubang. Kubang tu apa? Baik, Syah dah. Syah lagi. Kau yang tadi dah serang dulu. Bukan, ni lain. Ni lain. Main bank pula. Tadi papi. Baik ya, mantap. Gigi-gigi jalan ni. 1.12.80.110.24. Jadi kalau kita tak boleh top up, aku sepak pada dia. Ha? Eh, otak kau. Aku tak. Bayar ke mana? Hai, assalamualaikum dan salam sejahtera. Okey. Sekarang kita berlangsung. Wuih. Kan? Macam mana? Apa yang berlaku? Dak Bun. Hai Dak Bun. Dak Bun. Oh, Syak dah panas, eh? Tak apa. Takkan dia boleh keluar. Saya asyik lebih. Saya ambil kereta untuk 2 sekal lah. Boleh matuh, eh? Booking fee tu, booking fee dah tak tiga. Dalam kurungan tambah. Hai Z. Eh, macam mana dia punya? Serius? Booking fee tiga dalam kurungan? Dia tambah, dia tambah je. Tambah booking fee. Tapi aku tak pernah rasa bodoh ni. Kata pun tu yang transfer juga tu. Kata bagi payment tu. Transfer kat company. Dia tadi call ke? Eh, kata pun kau ada call service tadi. Tadi aku tak tanya dia ni. Dia kamu. Kau ni nombor dekat ni. Dia dah bayar lah penuh. Oh, dia sampai call office gila. Ya. Yeah. Ha. Kau tak tadi? Jadi dia call? Dia tanya nak ikut yang ni. Kau cakap apa? Betul lah. Betul lah. Betul lah. Ambil dapat call. Dapat call? Dapat. Dapat kerungan tambah. Hai, assalamualaikum dan salam sejahtera. Okey, hari ini kita berlangsung di showroom NSA Bukit Parang, yeah. Melaka. Betul. Betul. Apa, kan? Tak ada. Ribet. Boleh ribet? Ribet je mana ribet? Sini ya. Mana ni? Ribet. Potong tu dia ribet 500 dan kurungan tolak. Aku pergi kat saya dalam susah ni. Betul lah, tu kat saya. Hei, seorang. Hai Faisal 88. Faisal 88 macam Mega 88. Malah nak balas tapi tu lah. Balas 12 terus. Boleh warna topang sini, kan? Boleh. Haa, apa ni? Warning, warning. Oh, ni customer sikit dulu. Baru. Nah, S70 ni. Tak ada S70? Haa, dia nak kerja S70. Aiman. Mana sikit? Itu nak kerja ada. Apa buat ke, kan? Tanya.
Bukanlah, bukan. Ini kata nama apa? Engineer. Kami nak cekin eh? Cekin, cekin eh? Mana-mana yang nak bertanya tentang loan, nak bertanya tentang interest rate ataupun berkenaan dengan kereta maupun bukan berkenaan dengan kereta, boleh drop komen kat bawah. Nak tanya repeat boleh, tak ada masalah. Kalau nak saya ke review boleh kot, insyaAllah saya buat review. Review kereta tak banyak, kereta ada 3 unit je sekarang ni, ada 3 kat display unit dia, ada 3 biji je, F90, F70 dan juga F50. Okey. Hai Proton Faiz Melaka. Hai. Hai Proton Faiz Melaka. Hai hai. Honey Berry. Ini NHL ke? Ah betul betul betul. Ini NHL Automobil Melaka. Ini NHL Automo. Automo. Automo tu lain. Awak kenal ke bag ni? Mesti awak kenal kan? Hey, so kenal tak? Kenal tak? Itu ambil Kodomo Lion ke? Itu bukan minyak angin ni nama ke? Kodomo Lion. Komodo Lion tu bukan ubat, ubat ni, ubat rambut tu. Itu bag coach ke, betul? Original from Paris. Nasib baik ada lagi. Amerika lah. Nasib baik ada lagi kata. Amerika bukan Paris. Oh ya. Yeah. Bang, apa beza timing band dengan timing chain? Okey bang. Beza dia timing band dan juga timing chain. Beza dia, boleh kita tahu sini perkataan apa beza. Sorry tak saya gurau, saya gurau. Sekejap eh. Ada. Ya bang. Kena ya. Okey. Okey bang, apa beza timing chain dengan timing band? Beza dia pada dari segi dia punya ketahanan. Untuk timing chain ni, dia punya ketahanan dia lebih lama berbanding dengan timing band. And then timing band ni dia guna belting. Kalau timing chain ni dia guna lebih pada rantai. Itu beza timing band dan juga timing chain. Okey, sebab sekarang ni banyak kenderaan yang baru ataupun ada juga yang brand-brand yang memang dia standardiskan dia punya komponen dia guna timing chain, bukan timing belt. Macam Proton dia mesti ada guna timing chain lagi. Sebab ketahanan dia orang kata lebih lama. Saya kalau nak tahu lebih lanjut boleh tanya abang Ajib ni. Dia Ajib ni salah seorang daripada kita punya Ajib.
apa tu sales advisor, bukan, sorry, dia foreman, dia manager, service manager lah, service manager lebih kurang, service manager, advisor, consultant. Okey, mana Ajib, Ajib Sempoy, tolong huraikan sikit berkenaan dengan timing belt dan juga timing chain ni, boleh tak? Kelakar lah Akib Rotor, Akib Rotor kelakar pula, apa ni? Minta maaf, yang live kat Kuantan Nasya saya ada buat live dekat saya punya personal sendiri. Mana ni, saya tunggu juga jawapan daripada Ajib yang lebih, orang kata advisor. Orang kata lebih yang apa tu, jawapan yang lebih, orang kata lebih proper lah. Mana dia ni, hilang pula. Invite jap. Eh, Proton Faiz Melaka. Oh, ya tu. Tergugur lah segalanya. Sekejap, saya setting dua-dua phone kita. Hai Akif, Akif anak awak, Faiz. Saya Aki. Mana Ajib ni, Ajib? Saya tunggu jawapan daripada dia. Nah, Akif tu anak awak, Akif tu baru saya. Eh salah, Akif tu anak awak, Aki tu baru saya. Aki tu baru saya. Okey, yang dalam live ni kalau nak tanya berkenaan dengan kereta, boleh tanya saya, boleh PM dulu, direct PM. Boleh direct PM kalau nak submit loan dengan saya. Kalau nak tanya, boleh tanya drop comment bawah. Macam mana? X70. X70? Ya. Yeah. Bukan. Boleh tak? Tu. Ya, benar. Aki ni semua pakai blazer. Terima kasih. Kadang-kadang saya pakai blazer. Saya tak pakai blazer. Haji Sampoy, masuklah. Nak invite? Tolong berada gua. Aku layan dia. Tolong ikut je. Saya nanti tak boleh. Boleh? Makan lah. Ada dua. Tutup pintu lah, patut panas.